Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para jemaah, bapak ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita semua alhamdulillah diparingi sehat wal afiat, diparingi ringan langkah kita untuk hadir di rumah Allah ini bersama-sama mengaturkan rukuk sujud dalam salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita lakukan, mencatatnya sebagai bagian dari ibadah kita kepadanya. Amin Allahumma amin. Para jemaah, kajian pagi hari ini mestinya masih nyambung fikih salat. Kita selingi dengan kajian fikih puasa. Mengingat kita sekarang ini sudah masuk ke tanggal 26 Syakban 1443 Hijriah. Sejak maghrib kemarin sudah masuk tanggal 26 Syakban. Artinya beberapa hari lagi kita akan memasuki Ramadan 1443 Hijriah. Yang dalam bulan-bulan Rajab, Syakban, di antara doa yang dipanjatkan umat Islam itu adalah Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kita untuk mendapatkan ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Cuma pertanyaannya, kapan awal ramadan 1443 Hijriah? Ada tiga item ya, yang akan kita kaji dalam pertemuan pagi ini. Yang pertama, dalam kalender Hijriah, habisnya bulan lama dan masuknya bulan baru ditandai oleh kemunculan hilal. Mantap, Bun. Ini bukan hasil rapat, tapi ini doktrin, ini titah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 189 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil ahillah. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang hilal-hilal. Qul, jawab olehmu Muhammad, hiya, hilal-hilal itu, mawaqitul linnasi wal hajji. Hilal-hilal itu adalah miqat. Miqat itu penanda waktu,
bagi manusia dan bagi pelaksanaan ibadah haji. Ini Nabi Muhammad itu tidak jawab sendiri, tapi diperintah jawab oleh kamu pertanyaan mereka itu, bahwa hilal-hilal itu adalah penanda waktu bagi manusia dan bagi pelaksanaan ibadah haji. Dasar-dasar ini, maka kalender hijriah itu adalah kalender Qomariyah, kalender bulan. Di bumi ini ada dua benda langit yang menonjol kehadirannya, satu matahari, yang kedua bulan. Yang lain-lain itu kecil-kecil, jauh-jauh, enggak menonjol. Tapi dua ini menonjol. Yang matahari dapat kita saksikan di siang hari, bulan dapat disaksikan di malam hari. Bedanya, matahari itu bercahaya sendiri, punya cahaya sendiri, sehingga dia setiap tampil ya seperti itu, karena dia punya cahaya sendiri. Sedangkan bulan itu benda langit yang gelap, dia tampak dari bumi karena ada bagian dari permukaannya itu yang kena sinar matahari, kemudian dipantulkan, lalu kita dapat melihat bulan. Ya seperti kita lihat tembok ini. Ini kalau petang-teng, tembok ini enggak kelihatan. Tapi karena ada sinar menerpa ini, sinarnya dipantulkan, mata kita menangkap, kita bisa melihat tembok. Ya, jaringan juga kelihatan karena ada sinar. Nah, tapi bulan itu posisinya terhadap bumi dan matahari tidak selalu tetap. Akibatnya, bulan itu kadang kelihatan full purnama, kadang kelihatan cuma separuh, kadang kelihatan cuma lengkung tipis, kadang tidak kelihatan sama sekali. Itu terkait dengan posisi-posisinya terhadap bumi dan matahari. Ya. Ada istilah ijtima, ijtima itu kumpul. Ada istilah istiqbal, istiqbal itu posisinya berlawanan. Nah, kalau ijtima itu kumpul, bulan tidak kelihatan. Kenapa kok tidak kelihatan? Karena bulan itu kan dekat ke bumi. Ibarat mic ini dekat dengan saya. Kalau sinar datang dari belakang situ, yang sini ini gelap, yang ini gelap, yang sini yang kena sinar. Ya. Maka bulan tidak kelihatan. Tapi kalau berlawanan, ya, matahari di barat, bulan di timur, wah itu nanti bulan kelihatan bundar. Kita sebut purnama. Orang Arab sebut badar. Ya. Nah, karena ada perubahan-perubahan bentuk itu, lengkung tipis, makin tebal, makin tebal, makin tebal, nanti bundar penuh, habis itu mengecil, 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 mengecil. Itu orang Arab nanya, untuk apa? Kok bulan itu kok ada yang bentuknya lengkung-lengkung tipis itu? Itu apa? Kok tidak selalu purnama? Nah, Allah ngajari Nabi jawabannya. Jawab oleh Muhammad, hiya mawaqitul linnas. Hilal-hilal itu adalah acuan waktu bagi manusia. Wal haji, dan bagi pelaksanaan ibadah haji.
Nah itu ibadah haji bukan bulan Januari, bukan bulan Juli, tapi musim haji itu mulai dari bulan Dzulqa'dah, mulai bulan dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu adalah Ashhurul Hajj. Ya. Kemudian yang kedua, waktu kemunculan hilal pada dasarnya bisa diketahui dengan perhitungan. Dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaan, dialah yang telah menjadikan matahari itu berpijar, wal qamara nuron, dan menjadikan bulan itu dapat memantulkan cahaya. Wa qaddarahu, kemudian dia Allah menetapkan untuk bulan itu kadar. Kadar apa? Kadar manazilah, kadar dari posisi-posisinya. Jadi posisi-posisi itu sudah ditentukan ukurannya. Bukan liar. Bulan itu bukan seperti hewan liar yang lari kemana-kemana, itu ukurannya tidak jelas. Ya. Bulan ini jelas posisinya. Dia bergeser arahnya kemana dan pergeserannya sebesar apa, seukuran berapa setiap hari. Itu ada perubahan-perubahan, tapi perubahannya itu teratur. Allah menentukan kadar-kadarnya itu, Allah menyatakan lita'lamu, ini kalau mau diterjemah bebas, ini aku lakukan ya, supaya kalian lita'lamu adadaskinina, supaya kalian menguasai apa penyusunan kalender. Hitungan tahun itu maknanya bisa nyusun kalender. Wal hisaba, dan supaya kalian menguasai ilmu hisab, ilmu perhitungan. Jadi Qur'annya sendiri itu sudah membuat visi kedepannya itu agar manusia bisa menghitung. Perangkatnya disediakan, kemudian kemampuan akal pikirannya juga disediakan. Dulu kan pernah kita singgung bahwa ketika Nabi Adam diciptakan itu kan Allah ngajari Nabi Adam itu nama-nama. Nama-nama itu maknanya konsep. Konsep-konsep, pengertian-pengertian. Dan Allah bilang semuanya al-asma kullaha. Asalnya malaikat itu mengira ini makhluk sama dengan makhluk fisik yang lain. Ternyata Allah menyatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Ternyata Nabi Adam itu diajari oleh Allah seluruh konsep. Maknanya manusia itu adalah makhluk yang mampu mengemban ilmu. Dan setelah Nabi Adam disuruh menyebutkan kepada malaikat, bisa dia ngajari malaikat konsep-konsep. Jadi kemampuan intelektualnya ada, perangkat untuk bisa dipahami oleh manusia kemudian dihitung juga ada. Tapi kalau bulan jalan kayak demo, nggak bisa dihitung. Demo itu kalau penumpangnya penuh, jalannya cepat.
Walaupun rumahnya kosong, asal ada gang berhenti dia. Pokoknya ada gang berhenti. Ada orang berdiri pinggir jalan, pelan dia. Pak Romo, Pak Romo, Darjo, Darjo. Ya. Tapi coba kalau full, sudah enggak ada tempat lagi. Oh dia kencang. Ya. Tapi bulan tidak seperti itu. Bulan matahari tidak seperti itu. Asyamsu wal qamaru bihusban. Allah menegaskan matahari dan bulan itu beredar berdasarkan perhitungan. Karena itu kemunculan hilal itu pada dasarnya bisa dihitung. Namun ya, di awal perjalanan di zaman Nabi dulu, awal Islam ini datang, umat Islam masih dibelit oleh kondisi ummi. Ummi itu kalau batu itu belum dipoles, belum digosok, ya. Kayak orang baru keluar dari perut ibu, ummi itu ya bisanya cuma nangis. Dia enggak tahu, ibunya juga enggak tahu, bapaknya enggak tahu, dia ada di mana enggak tahu, dia siapa enggak tahu. Ya itu sebutan untuk ummi, kayak orang baru keluar dari perut ibu. La ta'lamuna syai'an, kamu belum tahu apa-apa. Nah, Nabi menggambarkan itu. Jadi ummi buta tulis, buta hitung. Itu umat di awal perjalanan berasal dari orang yang nyembah batu, enggak bisa nulis, enggak bisa ngitung. Zaman itu belum ada SD, belum ada SMP. Peradabannya sangat bersahaja. Ya. Tapi turun doktrin bahwa untuk menghitung kalender dasarnya adalah pergerakan bulan. Nabi menyatakan inna ummatun ummiyatun, kita ini adalah umat yang ummi, bangsa yang apa berperadaban sangat bersahaja, kalau tidak mau disebut terbelakang. Lanak tubuh, kita tidak pandai menulis. Walanah subuh, kita tidak pandai menghitung. Asyahru hakada wahakada wahakada. Sedangkan bulan, kata Nabi itu hakada wahakada wahakada. Tiga kali, tapi yang ketiga ini jempol ini ditekuk. Jadi 10, 20, sama 9. Bulan itu umurnya bisa 29. Wasyahru hakada wahakada wahakada. Nabi mengulangi, yang kedua tidak pakai ditekuk. Berarti bulan itu bisa 29, bisa 30. Tapi kita tidak bisa ngitung. Kapan yang 29, kapan yang 30. Karena itu, karena tidak bisa ngitung, untuk mengetahui kemunculan hilal, Nabi mengambil satu-satunya jalan yang bisa ditempuh dan itu logis, masuk akal. Yaitu apa? Lakukan pengamatan, lakukan rukyat. Ini satu-satunya jalan yang bisa ditempuh dan ini sudah on the track. Ini benar. Karena semua ilmu fisika itu pintunya adalah pengamatan. Bukan ngelamun. Iki bulan kira-kira nondi ya, ngelamun-ngelamun paling nah, enggak begitu. Itu bukan jalan. Lihat, kata Nabi itu. Lihat. Kalau muncul, berarti
kemunculan hilal terjadi. Itu menjadi akhir dari bulan yang sedang berjalan dan menjadi awal dari bulan yang berikutnya. Jadi supaya tidak ada spekulasi, Nabi membuat prosedur untuk penetapan awal bulan itu. Di awal itu karena tidak mampu menghisap, prosedurnya adalah jika hilal bisa diru'yat, bulan baru ditetapkan. Jika gagal diru'yat, bulan lama digenapkan. Jadi prosedur, jangan ada yang pakai spekulasi. Enaknya besok aja, enggak bisa. Karena enggak ada alasan. Enggak tahu kita bulan ada di mana. Kalau dicek kemudian enggak ada, apapun sebabnya, besok tanggal 30, lusa tanggal 1. Wah, ini aneh ini. On the track ini. Enggak ada jalan untuk spekulasi. Nah, prosedur ini Nabi wafat, jalan, dilanjutkan oleh para khalifah. Terus jalan seperti itu karena yang namanya pengetahuan tentang perhitungan itu Arab itu masih jauh, ilmunya ada di Yunani, ya. Masih jauh. Untuk nulis Quran aja pekerjaan besar itu dikomando oleh Nabi sendiri, itu juru tulis wahyu itu bisa dihitung jumlahnya, nggak banyak. Banyak ya alat tulis susah, yang bisa nulis juga sangat sedikit. Nggak mungkin lah untuk masyarakat yang seperti ini kok Nabi menyuruh emak kamu hisap besok ada di mana bulan, nggak mungkin. Jadi tidak ada sabda Nabi yang bisa dipahami bahwa Nabi menyuruh menghisap, nggak ada. Nggak cocok sama keadaan masyarakatnya. Dan Nabi itu diperintah untuk berbicara dengan umat itu sesuai dengan tingkat intelektualitasnya. Jadi Nabi itu diperintah itu khatibuhum bi qadri uqulihim. Bicara kamu dengan mereka sesuai dengan tingkat apa? Sesuai dengan akalnya. Jadi jangan anak masih bayi, ayo lari, lari, lari. Nah ini yang nyuruh ini yang tidak genai ini, masih bayi. Merangka aja belum, sudah ayahnya perintah, ayo lari, lari. Dia bicara dengan bayi di luar kemampuan akalnya. Oke. Jadi tidak ada hadis Nabi yang layak dipahami Nabi menyuruh hisab. Tapi perhitungan itu ada di Quran. Lita'lamu itu masa depan. Ya. Karena Islam ini datang tidak hanya untuk abad ke-7. Ini sampai akhir zaman. Ada zaman kemajuan di zaman yang akan datang. Itu yang sudah dicanangkan oleh Quran. Lita'lamu ada jasina wal hisab. Nanti pada saatnya itu ini bisa. Dan bisa. Seluruh dunia tidak ada yang mengingkari bahwa bulan matahari itu posisinya bisa dihitung. Posisinya bisa dihitung. Nah, tadi ketetapan Nabi itu jalan-jalan-jalan sampai kemudian di belakang hari muncul madhab-madhab. Ya. Empat madhab yang terkenal itu yang muncul lebih dulu madhab Hanafi, kemudian madhab Maliki, disusul oleh madhab Syafi'i, kemudian ini madhab Hambali.
Imam Ahmad penghulu mazhab Hambali itu ngajinya ke Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i itu ngaji ke Imam Malik. Jadi muridnya kemudian bisa punya pendapat beda dengan gurunya. Ya, memang kemampuan masing-masing orang itu dan kejeliannya dibikin oleh Allah itu tidak sama. Ya. Tidak sama. Oke. Akhirnya karena itu yang diterapkan, maka sebagian besar ulama madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu berpendapat tidak sah menentukan awal bulan berdasarkan, kalau tidak berdasarkan ru'yat. Karena dulu Nabi ketika menghadapi umatnya yang masih ummi itu perintahnya sumu diru'yati, berpuasalah kamu karena kamu sudah melihat hilal. Wa'aftiru liru'yatihi, hentikan puasamu masuk ke bulan berikutnya. Liru'yatihi, karena kamu sudah melihat hilal. Tapi kalau terhalang penglihatanmu, penglihatanmu terhalang oleh mendung, oleh polusi atau apapun lainnya, oleh kabut, maka sempurnakan hitungan bulan jadi 30 hari. Ini ketika bicara dengan para sahabat yang kondisinya masih seperti itu. Nah, akhirnya sebagian besar ulama itu, kecuali mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i itu mazhab yang lahir ketiga, ya, sudah di bagian-bagian paruh kedua dari abad kedua Hijriah, sudah mau masuk ke abad ketiga, ya. Mazhab Syafi'i lahir. Sementara ilmu hisab sudah masuk ke dunia Islam. Ilmu dari Yunani itu masuk ke dunia Islam pada zaman pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Masuk, lalu orang Islam mempelajari kitab-kitab dari Yunani itu diterjemahkan, mereka kuasai, mereka teliti, lalu dalam Islam muncul ahli-ahli astronomi yang sampai sekarang masih tercatat. Kalau Bapak Ibu ketika sekolah dulu tahu daftar logaritma ya, itu karya dari seorang ahli astronomi Islam, ya, yang namanya menjadi logaritma itu, yaitu Al-Khawarizmi. Kemudian orang-orang barat menyebutnya menjadi logaritma Al-Khawarizm, jadi logaritm, ya. Itu yang sekarang masuk ke kalkulator, masuk ke komputer-komputer, ya. Logaritma itu menghitung sudut. Kalau sudut tegaknya sekian, sudut yang datar sekian, berapa sudut miringnya? Oh, itu bisa dihitung. Kalau sudut miringnya sekian, tegaknya sekian, yang ini berapa? Itu bisa dihitung. Sampai sekarang itu kepake. Jadi Al-Khawarizmi itu amalnya dari logaritma itu sudah cukup untuk menempati surga. Berapa tahun? Mulai dari abad ke 8. Abad 8, abad 9. Sampai sekarang dipakai menjadi dasar hitungan. Kembangkan sekarang. Ya. Tapi itu. Akhirnya muncul ini pendapat. Sudah seperti ini, orang sudah tahu. Walaupun
mendung orang sudah tahu bulan di mana. Hanya di kalangan mazhab Syafi'i itu muncul tiga pandangan. Nomor satu, itu yang Imam Ar-Ramli, Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, dia memegangi pendapat yang lama. Pokoknya hisab jangan dipakai. Kalau bukan ru'yat, tidak bisa. Lalu yang kedua, ada Imam As-Subki, ada Imam Al-Abadi, ada Imam Al-Qalyubi. Nah, dia mengawal pandangan menerima hisab. Jadi kalau ada orang ngaku melihat hilal, padahal menurut perhitungan hilal itu tidak mungkin bisa dilihat, karena sudah berada di bawah ufuk, dia sudah terbenam sebelum matahari terbenam. Kok ada orang mengaku melihat hilal? Menurut kelompok yang kedua itu, pengakuannya, laporannya ditolak. Tidak cocok dengan sunnatullah tentang perjalanan bulan. Yang ketiga ada Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Nah, dia menyuarakan jalan tengah. Apakah hisab bisa diterima? Ya lihat dulu. Kalau ahli hisabnya itu kesimpulannya tidak berbeda-beda, ya bisa dipakai. Tapi kalau ada yang bilang mungkin dilihat, ada yang bilang tidak mungkin dilihat, yang dipakai ru'yat. Tapi kalau mereka sependapat, maka hisab bisa diterima. Jadi ini semenjak abad kedua ketiga Hijriah perdebatannya sudah terjadi terus sampai sekarang. Karena itu ragam pandangan fikih para ulama itu menghiasi wajah penentuan awal bulan Hijriah yang bervariasi sampai sekarang ini di dunia Islam. Itu bervariasi. Ya, variasinya antara hisab atau ru'yat. Kita lihat yang lingkungan terdekat kita di Asia Tenggara. Ada Brunei Darussalam, negara kecil di Borneo sana itu. Yang penduduknya mungkin kalau sekarang ya, itu jumlah jamaah haji kalau itu full, itu jumlah jamaah haji yang diangkut Indonesia ke Saudi itu sama dengan separuh penduduk Brunei. Jadi haji itu tidak main-main tuh. Kalau dulu sama dengan memindah penduduk satu negara, itu berjalan dengan tertib, orang lain itu heran. 210.000 diangkut ke Saudi tertib, pulangnya berangkatnya kapan, pulangnya kapan, terus itu. Sekarang entah berapa orang yang akan berangkat tahun ini. Oke, Brunei itu pakai ru'yat. Singapura menggunakan hisab. Singapura dengan Indonesia itu ya kan berbatasan, ya. Ya, kalau dengan Batam itu naik ferry, ya udah masuk aja situ. Malaysia menggunakan hisab dan ru'yat dengan pengutamaan pada hisab. Jadi hisab ru'yat sama-sama dipakai, tapi kalau mendung tidak ada yang berhasil meru'yat, Malaysia kembali ke hisab. Menurut hisab, ketinggian bulannya sudah seberapa. Kalau sudah memungkinkan melihatkan hilal, walaupun ru'yat tidak berhasil, Malaysia akan tetapkan besok tanggal 1. Indonesia menggunakan ru'yat dan hisab dengan setara. Ini ibarat orang harus berdiri di dua kaki.
hisapnya sudah oke, rukyatnya gagal, ah ini Indonesia tidak menetapkan besok tanggal 30. Itu berdasarkan fatwa MUI-nya seperti itu. Ya. Kebetulan itu tahun 2004. Saya ikut dalam sidang itu dan ditugasi menjadi sekretaris sidang, dan saya yang membuat draft apa fatwa itu. Kemudian ketika sidang pleno, saya disuruh jadi juru bicara dari komisi ini, kemudian diterima. Sampai sekarang belum diubah. Sudah 18 tahun. Ya, 18 tahun. Jadi hisab rukyah. Kalau hisabnya oke, rukyahnya tidak, nggak bisa. Atau rukyahnya mengaku melihat, tapi menurut hisab tidak mungkin, rukyahnya ditolak. Ya, dua-duanya harus selaras. Itu Indonesia. Ini bertetangga ini, tetapi menentukan awal bulan itu berbeda-beda. Dari mana itu? Akarnya dari fikih yang beragam. Makanya dari situ. Oke. Sekarang nomor 3. Awal Ramadan 1443 Hijriah, bagaimana gambarannya di Indonesia? Berdasarkan hisab, ya, ijtima' akhir Sya'ban 1443 terjadi pada Jumat, kurang 3 hari. Rabu, Kamis, Jumat, kurang 3 hari. Sekarang Selasa, ya. Pukul 13.28 menit 45 detik. Mudahnya pukul setengah 2. Tidak lama setelah Jumatan. Itu bulan berijtima dengan matahari. Maksud berijtima itu kumpul. Ya, berkumpul. Jadi kalau matahari jam setengah 2 ada di situ, ya bulan di situ. Posisi bulan di situ. Nah, bulan itu setiap hari geser ke timur 12 derajat menjauhi matahari. Kenapa aku bisa kumpul? Karena bulan putar lebih cepat. Ibarat orang muter lapangan, satu jalan kaki, yang satu berlari. Ada saatnya yang lari itu jejer dengan yang jalan kaki, setelah itu dia nyalip. Sama-sama jalan. Kayak apa? Jarum jam itu, jarum jam kan yang pendek pelan, yang panjang cepat. Ada saatnya dia kumpul, itu namanya ijtima. Ada saatnya dia berlawanan, satu ke atas yang satu ke bawah, itu namanya istiqbal. Kalau kayak gitu nanti purnama. Nah ini itu kumpul pada pukul 13.28 menit 45 detik siang hari. Nah ini kan belum terbenam matahari. Menuju terbenam, ya, itu masih ada waktu, ya, kira-kira 4 jam. Nah, selama 4 jam itu kan bulan kan nyalip ini ke timur. Dia nyalip matahari ke timur. Ketika matahari terbenam, bulan ada di atas ufuk. Dia belum terbenam. Jadi pada saat ghurub, posisi bulan positif terhadap ufuk. Matahari terbenam, bulan masih ada di atas ufuk. Tingginya kurang dari 2 derajat di sebagian besar wilayah Indonesia. Di Jawa bagian barat dan Sumatera, tingginya sedikit di atas 2 derajat. Di Jakarta 2 derajat 17 menit 56 detik. Jarak bulan ketika itu dengan matahari 3 derajat ke 3,62 derajat. Jadi kalau bulan itu jaraknya makin jauh, hilalnya makin tebal. Makin jauh, makin tebal. Makin jauh, makin tebal. Itu yang kita saksikan setiap hari. Ya. Tanggal 2 makin ke atas, makin padam. Tanggal 3 makin ke atas lagi, makin padam. Nanti
7 hari bulan terbenam, matahari terbenam di barat, kita lihat bulan di sini. Dan itu separuh, separuh yang bagian barat kelihatan. Separuh bagian timur peteng karena sinarnya datang dari barat. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau seperti itu hasil perhitungannya, apakah hilal mungkin diru'yat pada hari Jumat besok, pada saat terbenam? Jawabannya ini, ya. Berdasarkan kriteria imkan ru'yat itu kriteria hilal mungkin diru'yat apa tidak, yang digunakan pemerintah Indonesia, ya. Tinggi minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Elongasi itu jarak dari bulan ke matahari. Tinggi itu jarak dari ufuk ke bulan. Tegak begini. Nah, bulan ke matahari itu namanya elongasi. Itu yang dipegangi pemerintah Indonesia, kesepakatan bersama dengan Malaysia, dengan Brunei Darussalam, dengan Singapura. 4 negara ini bersepakat di bawah lembaga namanya Mabim. Mabim itu Majelis Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Itu bersepakat kriteria bulan bisa dilihat kalau posisinya minimal tinggi 3 derajat, jarak dengan matahari minimal 6,4 derajat. Nah, kalau diletakkan di sini, maka ketinggiannya tidak mencapai 3 derajat besok itu. Lalu elongasinya cuma 3,62, padahal syaratnya 6,4. Kalau diletakkan di situ, maka Jumat 1 April hilal hilal itu tidak mungkin diru'yat, kurang ini, ya. Karena masih di bawah kriteria. Jadi kalau mau diperkirakan, isbat pemerintah itu diperkirakan akan menggenapkan bulan Sya'ban jadi 30 hari. Sabtu masih dihitung bulan Sya'ban. Dan awal Ramadan jatuh pada hari Ahad 3 April. Kejadiannya belum, tapi ini prakiraan berdasarkan kriteria yang digunakan pemerintah sama realitas posisi bulan. Tapi kalender di negeri kita ini ulil amrinya banyak. Bukan hanya pemerintah. Sini ada ulil amri ormas, ada ulil amri pesantren, ada ulil amri jamiah tarekat, ada ulil amri perorangan. Itu ngurusi kalender dan kemudian ada pengikutnya. Ada pengikutnya. Nah, yang paling nonjol ormas itu Muhammadiyah, Persis dan NU. Kalau Muhammadiyah bagaimana? Bagi Muhammadiyah awal Ramadan itu adalah Sabtu. Artinya besok Jumat sudah tarawih. Sabtunya sudah puasa. Kenapa? Ya karena kriteria Muhammadiyah itu hilal dinyatakan lahir kalau ketika matahari terbenam, bulan belum terbenam. Nah, besok Jumat itu terbenam, bulan belum. 10 menit kemudian baru bulan terbenam. Nah, bagi Muhammadiyah itu sudah cukup untuk menyatakan hilal lahir. Walaupun tidak terlihat. Dan tidak penting, pokoknya bulannya belum terbenam pada saat matahari terbenam. Oke, itu Muhammadiyah. Persis Persatuan Islam, Ahad. Bukan Sabtu, Persis itu Ahad, tanggal 3 April. Kenapa? Karena menurut Persis, posisi bulan belum memenuhi kriteria mungkin diru'yat.
Berapa kriteria persis? Terus itu kriterianya ketingginya 4, elongasinya 6,4. Tingginya 4. Padahal ini 3 aja belum. Ya, belum nyampe 3, hanya 2 lebih. Ya. Itu persis. Ini sudah mulai ada variasi. Yang ketiga, NO. NO itu bisa Sabtu 2 April. Kalau ada laporan rukyat yang dinilai sahih oleh NO. Dan bisa 3 April. Kalau tidak demikian atau tidak ada rukyat, berarti NO ahad. Ada rukyat tapi oleh NO dinilai tidak sahih, tidak valid, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu, maka NO ahad, rukyatnya ditolak. Jadi mana di antara dua itu yang sangat berpeluang di NO? Yang sangat berpeluang itu adalah untuk adanya rukyat yang bisa diterima oleh NO, itu peluangnya kecil. Kenapa? Karena imkan rukyat NO itu cenderung bergeser ke 3 derajat. Karena 2 derajat dulu banyak dikritik, belum ada teleskop satu pun di dunia ini yang mampu memotret hilal, menangkap hilal dengan ketinggian 2 derajat. Itu peruyat-peruyat NO itu punya keistimewaan apa? Segitu bisa di, nah, itu dari dulu itu apa, kritik itu sudah sangat banyak. Betul tak itu yang dilihat itu hilal? Jangan-jangan objek yang lain ini. Itu. Nah, NO cenderung geser. Ya. Saya tadi malam ikut rapatnya. Ya, ikut rapatnya. Cenderung geser ke 3. Kalau demikian, perkiraan, ada perbedaan start untuk Ramadan. Perkiraannya Muhammadiyah, ya Muhammadiyah sudah pasti hari Sabtu mulai. Nah, yang pemerintah persis NO itu perkiraannya hari Ahad. Kalau di masjid tempat saya aktif, nyusun kalender tarawih itu sudah dimulai dari malam Sabtu. Sudah tarawih. Tapi dikasih kuning. Sabtu, tarawih malam Sabtu sama subuh Sabtu itu dikasih kuning. Dengan keterangan yang diwarnai kuning ini dinyatakan tidak berlaku apabila pemerintah mengisbat awal Ramadan jatuh pada hari Ahad. Jadi otomatis tidak berlaku. Tapi kalau tanggal 2, Jumat sudah tarawih. Saya sering ditanya, kalau begini ini ikut yang mana, Ustaz? Yang ada dalilnya itu kita disuruh ikut ulil amri. Dan itu praktek zaman Nabi dan sahabat seperti itu. Indonesia aja yang unik. Banyak ulil amrinya kalender ini, ya. Banyak ulil amrinya. Singapura satu ulil amrinya pemerintah. Malaysia ulil amrinya satu pemerintah. Apapun dasarnya tapi hanya satu. Tidak ada yang lain yang menetapkan. Brunei juga begitu. Saudi juga seperti itu. Mesir juga seperti itu. Nah, ya Indonesia ini ketika kok sepertinya susah bersatu, kok susah sekali, padahal ini hanya sekedar, saya jawab dengan lagu kebangsaan itu, itulah Indonesia, itu kita. Mudah-mudahan manfaat. Siap-siap bahwa kita akan menghadapi beda start, tapi sudahlah semua jalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkannya. Amin. Allahumma amin. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.